Oke, teman-teman semua, hari ini saya ada di Setu Sawangan. Saya datang hari sudah mulai hujan. Ini hujan sudah mulai rintik-rintik. Cuacanya cukup mendung. Tuh, kita lihat teman-teman. Oh, awannya hitam. Hitam pekat. Dan saya akan lanjut terus untuk mancing. Doakan teman-teman semoga hari ini mendapatkan spot yang baik. Ditarik dulu. Hujan mulai sedikit deras ya. Tapi kebetulan saya tidak membawa mantel hujan, tapi saya akan terus bertahan. Semoga datangnya hujan mendapatkan spot yang bagus. Oke teman-teman, terus ikuti mancing di Setu Sawangan ini. Semoga ini dapat menghibur teman-teman semua. Sepertinya pancing saya mulai ditarik teman-teman. sorry. Oke. Ternyata teman-teman terjadi insiden. Teman saya terkena pancing. Selesai. Hujan semakin deras. Beberapa kali kail saya itu disambar oleh ikan, tapi masih belum mendapatkan karena belum hoki aja teman-teman. Tapi inilah dunia pemancingan. Buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber mancing, itu penuh dengan rintangan dan tantangan ya teman-teman ya. Cuma terutama ya di saat umpan kita kadang disambar ikan tapi belum bisa mendapatkannya, itu biasa. Ya, kita jangan berkecil hati, kita terus semangat. Disitulah strike. Oh, disambar tapi. Menjadi YouTuber mancing itu sangat luar biasa, teman-teman. Kadang hujan maupun panas tidak pernah menghalangi niat kita untuk terus mancing, karena memang hobi itu agak susah ya teman-teman. Ini hujan cukup deras, saya tidak membawa mantel. Dulu sering mancing ya, udah enggak lagi caranya ya. Hujan. Lanjut. Udah bro, double strike.
ini nggak ada rekayasa ini. Eh, makan di dalam semua lo. Ayo lo, gua nggak mau tahu. Masuk. Sini. Ikan mati. Awas. Lewat ya, Om. Double strike. Waduh, itu sayang yang merah mendalam lagi. Gede-gede loh. Coba aku mau belajar. Diam-diam. Matiin ah. Diam aja, itu dalam aja makan aja. Taruh. Tuh yang ini gimana ini? Dalam banget. Bagus lagi. Iya, enggak tutup. Lagi dalam. Eh. Dalam. Dalam. Aduh. Ah, iya rabbit food. Lagi itu dalam-dalam makannya. Makanya ngomong. Ikan kalau makan jangan dalam-dalam. Kan sebenarnya kita kan nolong dia ini. Kita nolongin, aduh gimana nih? Yang satu ditarik lagi. Oh, dalam ya? Harus ditusuk. Kasihan. Dalam benar. Pancingnya kecil ya? Hmm. Oh, dia sedot. Dia putus. Suasana Setu Sawangan di sore hari sangat indah sekali, teman-teman. Terlihat dari kejauhan kita zoom ya, ada orang yang sedang bermain perahu ya. Kalau saya susah menyebutkannya apa namanya, getek atau perahu. Nah ini, oke, ini cukup jauh sekali ya. Wah, suasananya indah sekali. Saya memancing beberapa kali ditarik tapi belum mendapatkan hasil. Tapi tidak apa-apa temannya. Ini hanya hiburan buat teman-teman. Oke, teman-teman semua, kita lanjut terus untuk mancing di Setu Sawangan ini. Senja hari begitu indah di Setu ini. Adek, saya mau tanya sama adek. Udah lama mancing sini, dek? Loh, dek, saya ingin bertanya, dek. Adek kok gak mau jawab sih, dek? Males ya, dek? Dek, namanya siapa, dek? Sepertinya teman-teman dia pemalu, teman-teman. Mungkin sudah lama tidak bicara. Oke, biarkan saja teman-teman. Mancing itu harus sabar. Kita pelototin terus. Itu yang namanya pelampung. Sampai pegel. Pelampung kita pelototin terus. Ini tarik aja nih. Habis tarik. Tarik bro. Enggak itu. Tarik bro. Bro. Tarik bro.